terbuat dari bambu, singkong sagu, dan juga kawat. Cara menggunakan bumbu adalah pasang bumbu di daerah tanah atau di dekat perairan dalam. Untuk memancingkan masuk, kita harus pasang umpan di dalam bumbu supaya banyak ikan yang masuk dalam bumbu. Kalawai terdiri dari mata dan pangkat kalawai. Kalawai terbuat dari kayu, bambu, dan mereka disatukan sehingga mereka diikat dengan tali rotan. Alat pancing yang terakhir adalah pancingan. Pancingan terdiri dari besi, kayu, dan juga mata pancing. Pancingan terbuat dari besi, itu buat yang modern. Yang tradisional terbuat dari kayu. Cara menggunakannya, pasang umpan pada mata pancing. Setelah itu lemparkan ke dalam air dan tunggu sampai ada ikan yang menggigit mata pancing. Jika ada yang menggigit, tarik pancingnya, lalu kita mendapatkan ikan. Terima kasih semua sudah mendengar.